Ayo guys, sampai dapat anda teriak nih. Let's go Dragonic Knight! Saber beneran teman-teman. Beneran Saber. Wow! Pelangi loh Sabernya. Oke, ada satu. Apakah Dragonic Knight? Halo teman-teman semua, balik lagi saya akan Reza di gameplay Kamen Rider City Wars. Nah, dari kemarin teman-teman ya, udah City Wars, sekarang City Wars lagi. Nah, dari kalian juga yang udah request nih teman-teman ya, Gan banyakin main City Wars, ya udah anda turutin ya. Kemarin baru main, sekarang main lagi teman-teman. Oke, langsung lanjut aja. Jadi di video kali ini mau ngapain Gan? Caranya itu mau cobain Kamen Rider Calibur teman-teman ya, yang katanya sudah tersedia dan bisa siap untuk dibeli. Nah, sebelum itu teman-teman, ana mau cerita dikit ya. Setelah ana BC tadi Dragonic Knight ya, kemarin itu banyak yang komentar seperti ini. Gan, kenapa single? Kenapa nggak multi aja yang langsung pakai 250 euro stone? Kenapa? Katanya probabilitasnya itu gede banget, sampai berapa ribu persen. Jadi Agan itu bisa langsung dapat Dragonic Knight-nya loh pas multi gacha. Nah, Anda jadi mikir nih pas komentar itu teman-teman. Jadi di sini Anda langsung hari itu juga ngumpulin Hero Stone sesegera mungkin sebanyak 250 biji dan langsung bakal siap gacha Dragonic Knight lagi sebelum abis eventnya tanggal 5. Jadi udah banyak juga teman-teman yang dapat kemarin pas multi teman-teman ya, 250 Hero Stone. Jadi Anda sangat percaya dengan ucapan kalian. Jadi langsung saja kita buktikan. Sebelum kita beli Calibur teman-teman, kita bakalan langsung gacha multi Dragonic Knight sekali lagi teman-teman ya. Oke, apakah benar teman-teman? Penasaran juga ya, seperti apa. Jadi niat banget loh anda teman-teman ya. Jadi kemarin udah Hero Stone-nya habis gara-gara single pull, tapi kita dapat 2 pelangi teman-teman. Dan sekarang kita bakal langsung gacha lagi Dragonic Knight sebanyak 250 Hero Stone. Langsung multi ya, nggak ada single-single teman-teman. Dan sebelum itu kita gratisan dulu ya. Oke, kita gratisan dulu. Kita dapat apa di sini? Kita lihat ya. Ini gratisan ya. Jadi jangan terlalu berharap teman-teman ya. Let's go. Kalau bagus ya udah, kalau jelek ya udah. Zero One. Pasti Rider Kick-nya lagi nih. Langsung pelangi, nggak mungkin. Gila aja ya langsung pelangi teman-teman. Oke, wah biru semua, Pak. Oranye-nya cuma satu. Brave Zio, waduh Zangetsu Rider Kick ini baru teman-teman, Anda belum pernah dapat ya. Langsung aja, apalagi Ryuki X, Amazoneo. Oke. Oh, ini teman-teman Anda dapat skillnya si Espada ya. Oke, mantap. Oke, seperti itu dia untuk gacha gratisan kita. Jadi sekarang langsung ya. Jadi ini sepertinya mestinya konteksnya itu kita review Calibur ya, tapi ini mestinya jadi main highlight juga ya pastinya untuk si Dragonic Knight ini. Oke. Ana percaya sama yang kemarin komentar ke Ana katanya lah bisa langsung dapat multi gacha. Oke, sampai ini dapat teman-teman ya. Ana langsung nyanyi paduan suara Dragonic Knight nih ya. Oke. Siap. Jadi di sini apa sih 3386% nih, apa maksudnya sih? Katanya sih langsung bisa dapet, langsung saja teman-teman. Oke. Ngumpulin Hero Stone capek banget loh teman-teman ya. Tapi Anda nggak pernah seniat ini sama Foam Rider ya. Dragonic Knight Kemon. Langsung saja ya teman-teman ya. Ayo. Ayo guys. Sampai dapet. Anda teriak nih. Let's go Dragonic Knight! Saber beneran teman-teman. Beneran Saber. Pelangi loh Sabernya. Oke, ada satu. Apakah Dragonic Knight? You
sampai kram. Aduh, green screen Anda sampai jatuh. Oh my god, teman-teman. Biar lihat ini. Dragonite Knight ya. Iya, Dragonite Knight, lihat. Lihat Dragonite Knight. Lanjut. Apakah dapat dua pelangi? Dapat Crimson Dragon, gila sih. Oke, enggak apa-apa, bonusnya kita dapat skull. Sip, enggak apa-apa, yang penting udah dapat Dragonite Knight, teman-teman. Sesuai janji. The night appear with the metric sama. You have no grief. Rohani Miku Busta. Dohaku Ryoku Raida. Dragonic Knight. Gila gak teman-teman? Dragonic Knight. Woi, Dragonic Knight. Akhirnya memecah kebuntuan kita, teman-teman. Berhasil juga kita dapat BC pertama di lini kamar Cyber, teman-teman. Aduh, gila, ini apaan sih weapon-weapon? Buang aja lah. Udah dapat Dragonic Knight, enak aja, teman-teman. Waduh, gila. Gila-gila, semangat banget Anda sampai masih merinding, teman-teman ini ya. Mana Dragonic Knight kamu? Mana kamu? Wah, Ana Buster ternyata udah punya, teman-teman. Ininya. Oh, ini emang udah dapet skillnya ya. Ketika kita beli si kamar dari Buster ya. Oh, Rampage Vulcan juga ternyata Ana udah dapet ya. Ana banyak lupanya nih ya. Oke, langsung aja kita pasangkan dengan BC Dragonite Knight di sini. Oke, ini dia. Wah, mantap jiwa ini, teman-teman ya. Waduh, mantap jiwa sekali ini Cyber Ana, teman-teman. Oke, powernya sih udah 9658. Jadi langsung kita naikin juga si Dragonite Knight ini sampai ke level 50 untuk kartunya, teman-teman ya. Gila, ini musuhnya jadi review kalibur. Tapi Anda dapat Dragonite Knight, Pak. Wah, lumayan nih, bisa jadi dua konten, oke. Okay? Jadi mungkin review kalibur next aja kali ya, teman-teman ya. Mantap ini, kita dapat Dragonite Knight juga akhirnya soalnya. Oke, okay, kita pilih yang ini, teman-teman ya. Mantap jiwa ini, Anda sumpah nggak nyangka. Terima kasih banyak loh, teman-teman. Aduh, terima kasih banyak yang udah komentar ya. Ana percaya sama kalian, itulah kekuatan ya teman-teman ya, antara ikatan Agan Reza dan juga para fans dan subscriber ya. Terima kasih banyak, akhirnya kita mendapatkan BC Dragonite Knight. Gila, Ana seneng banget teman-teman ya. Walaupun ini lagi sariawan, sakit banget, tapi sumpah, aduh, seneng banget teman-teman ya. Jadi langsung kita naikin aja pakai kartu yang PP ini teman-teman ya. Langsung kita naikin sampai level 50 ya. Udah, Ana pokoknya naikin ya teman-teman ya. Kita naikin dulu, oke. Ayo, let's go. Semuanya tak korbankan demi Dragonic Knight, teman-teman. Oke, let's go. Langsung lah level 50, nanggung soalnya, Pak. Oke, level 48 ya, nggak great sukses, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tinggal 2 level lagi, teman-teman, kita naikin. Ini 49. Kita pakai si ini aja nih, Amazon Neo. Kasihan banget nih. Ini kartu-kartu yang bintang 2 soalnya Ana udah pasti nggak pakai, teman-teman ya. Jadi mending dipakai aja gitu. Tapi yang bintang 4 jangan, sayang. Tuh, numpuk semua di sini P-nya ya. Oh, 50. Eh, level berapa sih max-nya? Oh, masih lanjut. Dikirain Ana level 50, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita pakein semua P-nya, bodo amat. Pokoknya kita hamburin semua P-nya ya. 60 ya, teman-teman ya. 60. Oke, Dragonite Knight. Sudah max power Dragonite Knight Ana. Tidak bisa dibendung lagi, teman-teman. Level 60 benar ya. Oke, jadi kita tinggal ngumpulin si yang biru-biru aja di sini. Terus kita bisa naikin si mappingnya Dragonite Knight lagi, si Cyber nih ya, ke level maksimal. Ini bangunan Ana udah ada yang jadi. Eh, teman-teman, Ana mau juga minta saran nih, gimana sih cara ngebuka lahan-lahan yang ini, Pak? Padahal ini Ana rank-nya udah lumayan loh. Udah upgrade terus bangunan yang ini nih. Nah, yang ini nih.
Udah level 10 ya. Ini kayaknya harus dinaikin terus sampai berapa ya mungkin biar bisa buka ya. Kasih tahu Anda sampai rank berapa biar bisa ngebuka lahan-lahan ini, oke? Jadi langsung kita sekarang ngapain ya? Ini ada 70.000 ya. Masih kita cek dulu gak si Saber teman-teman ya, sabar ya. Untuk debut Dragon Knight sebentar lagi di video ini. Nah, Saber-nya di sini udah 9.000 power ya. Jadi kita tinggal sebenarnya 3 lagi teman-teman ya. Bisa kita naikin nih ya, tuh. Ada 3 tapi poinnya gede-gede tuh. Di sini ada sampai 125.000, 100.000 dan juga di berapa nih? 75.000. Waduh, nanggung ya 5.000 lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita mainin quest dan kita uji seperti apa Dragon Knight ini. Anda udah pengen denger lagunya di City Wars nih kayak gimana teman-teman ya. Untuk DX-nya belum di-review, tapi kalian sabar saja, oke. Gila ini Saryawan ngomongnya sakit banget tapi excited banget Anda teman-teman ya. Nggak bisa nyumputin ke-excitedan untuk dapat si Dragon Knight ini ya. Ini apa nih? Revival. Nah ini aja ya, DP 10. Gampang lah, gampang ini. Kita GB-in si siapa namanya? Blade sama si Espada ya. Espada juga bisa TRK teman-teman. Build-nya kok jadi karakter utama. Saber ya, Saber, Blades sama Espada. Oke, trio Seiken Sword Driver. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gila, excited sekali. Wah, gila ini. Gak nyangka, terima kasih banyak banget loh teman-teman. Langsung aja ya. Monogatari Gagabdaza Orika Kimeru. Di auto, sorry. Ayo, kroco-kroco dulu. Kita bereskan. Gila, Saber GG sekali. Apakah bisa Saber melebihi build sama Zio Ana? Ha! Ini sih masih ece-ece lah. Masih ece-ece ya. Langsung aja ya teman-teman ya. The night appear when you sigh, you have no fear. When you sigh, and the flame is bright. Ride on dragon fire, the dragonic knight. Udah beres baru berubah. Tuh. Panjang banget Henshin sound-nya ya, sampai udah beres sampai ke loading screen masih ada Henshin sound-nya ya. Tadi terlalu gampang sih teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Tadi masih terlalu gampang sekali untuk seorang Dragon Knight. Masa sih Dragon Knight dikasih yang seperti itu? Ini masih BP 10 juga ya, masih gampang teman-teman ya. Apakah kita lihat lagi yang di sini apa nih? Wah, 25 sih udah terlalu berat menurut Anda ya, teman-teman ya. 25 udah berat bagi Anda ya. Mohon maaf Pak Cupu ya. Nah, ini aja ya, kita ke chapter 30 coba. Yang mode ekstra gitu. Kita mainin battle-nya. Oke. Kita mainin pakai 3 rider terakhir ya. Kok build masih Anda pilih ya? Sayang sekali Zero One belum dapat BC-nya, nyusul teman-teman, semoga dapat. Saber, Zero One, dan Zio ya. 3 rider terakhir, 3 tahun terakhir lah bisa dibilang ya. Sekuat apa coba nih? Difficulty ekstra ya di sini ya, di chapter 30. Oke, cobain ya. Come on, come on, come on, come on. Kalian juga pastinya belum puas dong dengan rebutnya tadi ya. Langsung aja lah kita Henshin jadi Dragon Knight. Ha! Knock a beer when you sigh. When you sigh, you have no fear, and the flame is bright. Ride on dragon fire, dragonic knight. Evolto! Oke, kita coba jurusnya. Wah, panggil naga guys, naga Indosiar. Wah, dibakar semuanya teman-teman. Wah, keren itu. Bukan rider kick ya, naik naga dia. Langsung aja, Evolto! Tidak akan kumaafkan, kan? Ayo, ikuti aku, Aruto Sacho. Tokiwa Sogo. Rider Kick bersama Dragon Knight. Asik, mantap jiwa banget ini. Mantap jiwa banget ini, asli. Langsung menang lah musuhnya. Oke, kita naikin dulu. Sip. Ha, ha. Wah, keras sekali ini si Evolto. Oke, saatnya lagu copyright. Saber in your hand. Langsung aja, Hitsatsu no Ka. Langsung 3/4 HP si Evolto tuh.
Mantap jiwa Dragon Ignite loh. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Gila, aneh terlalu excited nih main Dragon Ignite ya. Mantep banget loh Dragon Ignite ini. Langsung saja sekali lagi kita mainkan sebelum menutup video ini biar makin puas debutnya ya. Jadi mohon maaf ya yang belum dapat ya Dragon Ignite ya, berusahalah. Ikutilah trik dari kata subscriber Agan Reza tadi ya. Katanya 250 langsung dapat, bisa langsung dapat. Soalnya nggak menutup kemungkinan ada juga yang komen-komen katanya. Dan kita mainnya City Battle aja kali ya biar seru. Kita back biar beda kali ya, battle lagi kan. Oke, kita main di difficulty extra. Kuat nggak ya kalau pakai si siapa namanya, si Blade sama si Espada? Katanya baik juga yang komen kan, aku udah habis 750 Hero Stone tapi nggak dapet ini loh, nggak dapet apa namanya, nggak dapet si Dragon Ignite katanya. Nah itu dia komentar yang bikin ragu, tapi Anda percaya dengan yang positif ya. Jadi langsung kita dapet nih di sini. Kita cobain aja ya. Toma, kamu bisalah seorang diri ya. Oke. Sword of Logos melindungi kota ya. Kok gini. Nah ini dia. Sword of Logos, ayo kita melindungi kota. Langsung saja battle start. Kok di auto ya? Di auto saya. Jadi ke atas Tomanya, mesti ke bawah sih Toma. Di auto sama saya. Langsung aja lawan kroco-kroco dulu pastinya. Santai aja Toma, ngapain kamu pakai Dragon Ignite di sini? Orika Kimeru. Hisatsu Doka. Mantap, menangmu dengan mudah sekali Toma ya. Gila, ini Ana jadi semangat loh ngegebein si Saber-nya nih ya. Wah, edan sih ini. Oke, lanjut teman-teman. Espada lawan Kroco bisa ya, tapi nanti dia ketemu Evolve langsung ya. Kuat nggak nih si Espada? Bisa lah ya, Kento. Aku hargai kematianmu di serial. Oke, langsung saja. Ya, ini dia pedang petir. Waduh, ngurangnya dikit, Pak. Oke. Wah, lawan Kroco aja kewalahan, guys. Gimana lawan Evil nanti ya? Mending kita kabur nanti. Oke, mantap. Sip, gimana si Blades nih yang paling lemah di sini, teman-teman? BC Fantastic Lion sama BC ini mesti udah dapat kan? Oh, syukur loh. Oh, syukur banget loh si Evil ini nggak nyamper sepada, teman-teman. Ya, dihadapin sama si Toma aja langsung ya. Oke, sekarang giliran Blades yang beraksi, Kemon. Bisa langsung dua jurus, kita cek aja ya, satu-satu ya. Oke, demi Suiseki Nagare, aku akan melindungi perlindungan dunia. Sekali lagi, tebasan pedang air. Wih, keren-keren, lumayan. Keren-keren, kan udah pernah di-review. Oke, sekarang Evil versus Saber Dragon Ignite. Ya. Ikso. Toma, kamu ke sini berarti. Stay. Evil ke atas dong. Espada kabur dulu ke sini ya. Mati dia. Belum lawan Kalibur, udah mati lawan Evil ya. Oke, ke sini aja kamu. Oke, Toma, one on one dengan Evil. Kalau kalah ini memalukan sih. Jangan sampai ya, teman-teman ya. Jadi langsung kita pakai Dragon Ignite aja melawan Evil. Apakah bisa langsung menang, teman-teman? Wah, ada Kroconya juga ya. Oke, kita jurus dulu dua kali baru kita jadi si Dragon Ignite. Oke. Orika Kimeru. Let's go. Rekka Batu. Like a bird. When you sang, you have no fear. When the flame is bright, die on dragon fight. Ignite. Sampai enak kalian denger lagu Dragon Ignite. Itu kan, dengan kata lain, sangat kuat. Mantap jiwa Dragon Ignite ya. Wah, seneng banget teman-teman, Anda udah dapet nih Dragon Ignite ya.
Thank you banget ya. Kemarin sebenarnya nggak suwe-suwe banget teman-teman ya. Kita tetap dapat BC pelangi 2 biji ya. Lumayan lah. Apa namanya BC Agito yang didiket sama Rabbit Dragon ya. Dan sekarang kita udah dapat Dragon Knight, jadi aneh puas banget ya. Nggak sia-sia ngumpulin 250 Hero Stone lagi capek-capek. Mantap. Terima kasih sekali lagi sarannya ya. Oke, seperti itu dia teman-teman. Jadi untuk next video City Wars ini nanti aneh bakalan review Kamen Rider Calibur seperti apa ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih banyak sarannya sekali lagi. Semoga juga kalian bisa bersabar untuk event-event selanjutnya di Kamen Rider City Wars. Pokoknya ingetin aja Gun Reza ya, tapi nggak usah jadi spam juga. Gun City Wars, Gun City Wars, Gun City Wars. Cukup sekali dua kali aja, nanti Anda juga pasti baca dan juga denger dan eksekusi jadi konten. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata, bye-bye guys. Yeay, Dragon Knight, yeay. Yeay, Dragon Knight, yeay. Bye-bye.